Bun, pesan-pesan dong buat anaknya, buat aku, Bun. Bunda, buat makasih anaknya. Udah datang ke Andara ya. Buat aku, pokoknya kamu tuh buat Bunda udah jadi seorang ayah yang bertanggung jawab. Ya. Raffi Ahmad kedatangan tamu spesial yang sudah dikenalnya sejak masih belia, yaitu Bunda Korla. Wanita yang populer lewat sesi live TikTok itu ternyata sudah mengenal Raffi dan almarhum Olga Syaputra sejak lama. Kedatangan Bunda Korla yang sebelumnya menetap di Jerman itu menyapa penggemar dari Indonesia lewat event bertajuk Korla is Back Party. Bunda Korla berencana menggelar acara di Jakarta pada 21 Januari 2023. Kemudian dilanjut ke kota Surabaya di tanggal 27 Januari serta Medan 28 Januari. Sebelum bertemu para penggemarnya, Bunda Korla menyambangi rumah Raffi Ahmad. Kedatangan Bunda Korla ini disambut langsung oleh Raffi dan sang istri, Nagita Slavina. Mereka menyiapkan sejumlah gerobak makanan yang dapat disantap oleh Bunda Korla. Menilik unggahan Instagram story mereka, Raffi dan Nagita juga tampak mengantarkan Bunda Korla kembali ke hotel untuk beristirahat. Raffi berada di balik kemudi, sedangkan di sampingnya ada Nagita Slavina. Mereka sampai mengantarkan Bunda Korla ke kamarnya. Raffi dan Nagita juga mengunggah potret manis bersama Bunda Korla yang berpose di depan mobil mewah milik ayah dua anak tersebut. Good night, selamat istirahat semua dari Bunda Korla 2. Siapa yang mau ajak jalan-jalan Bunda? Demikian bunyi keterangan foto yang diunggah Raffi Nagita, dikutip Selasa 17 Januari 2023. Anterin Bunda Korla. Princess Korla deh. Princess Korla hari ini dianterin, aku jadi supir pribadinya. Princess Korla, anak Bunda, anak Tiaman. Princess Korla, selamat tidur ya. Wuhuu, tetap.